السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وعلى نبيك هود، ولك الحمد في الأولى والآخرة، واغفر لنا في الآخرة والأولى، وأذهب وزن قلوبنا في الدنيا والآخرة. نوعد تعلم وتعلم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثواب من الله تعالى. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن لي أسماء محمدا وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وقد سمى الله رؤوفا رحيما. رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im bin Adi bin Nawfal bin Abdi Manaf al-Qurashi. Abdi Manaf, kakek Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Lah, Abdi Manaf dengan yang ada di Jubair ini sama. Jubair bin Mut'im bin Adi bin Nawfal bin Abdi Manaf. Al-Qurashi An-Nawfali Al-Makki Thumma Al-Madani. Nah, jadi awalnya beliau Mekah, lalu tinggal di Madinah. Masuk Islam di saat Fathah Mekah. Jadi baru masuk Islam di Fathah Mekah. Ya, kurang lebih tahun 98 atau 9 Hijriah. Ada yang mengatakan masuk Islam sebelum tahun Fathah Mekah. Setelah masuk Islam, sebagaimana Abu Hurairah selalu memperbagus dan memperbaik dirinya dalam keislaman, ya, sehingga menjadi orang yang bijaksana, tenang, dan menjadi pemimpin sebagaimana ayahnya. Meninggal di Madinah pada tahun 58 atau 59 Hijriah. Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innali asma'an." Katanya Rasulullah, "Sesungguhnya aku memiliki beberapa nama, atau aku memiliki nama-nama." Jadi namanya Nabi bukan satu, tapi banyak.
sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa namanya Nabi itu dihitung sampai 1000 nama. Akan tetapi banyak daripada nama-nama itu sebetulnya bukan nama melainkan sifat. Jadi sifatnya Rasulullah atau dari diambil dari sisi sifatnya. Jadi bukan nama tapi sifatnya. Nabi itu misalnya pemaaf, atau Nabi itu dermawan, atau Nabi itu misalnya santun. Jadi nama-nama yang ada itu sebetulnya diambil dari sifat-sifatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan. Walhasil intinya memiliki banyak nama. Apakah boleh satu orang punya banyak nama? Boleh. Nah, seperti pada umumnya orang Jawa, satu orang namanya wong telu digondol kabeh. Kan gitu ya. Nah, biasanya namanya siapa? Agus Santoso. Nah, Agus nama, Santoso nama. Ini namanya. Tapi yang dimaksud di sini nama satu atau dua itu memiliki banyak nama. Nah, namanya Agus, namanya Santoso, namanya juga Bambang, namanya juga biasanya teroris tapi. Nah, kalau di Indonesia. Tapi diganti, jenenge Bambang diganti Muhammad. Nanti dinamakan Islam, itu adalah teroris, namanya Muhammad, padahal sendiri Bambang. Nah, nanti ada lagi namanya ini, namakan Islam, kan gitu. Nah, walhasil namanya ini boleh satu orang memiliki banyak nama. Akan tetapi meninggalkan banyak nama itu lebih utama. Kenapa? Karena tujuannya nama itu untuk dikenal, diketahui. Nah, sekarang kalau misalnya gak punya nama, kan bingung, diceluk sopo ini. Diceluk cak, diceluk mas, masuk KTP ini tanpa nama kan gitu. Nah, namanya kosong gitu. Nah, nama lengkap street ngono to. Nah, kan gak mungkin. Nah, atau kalau naik pesawat disuruh nulis full name. Nah, tulis apa gak ada jeneng, kan bingung. Nah, ini bagian pesawatnya bingung ini. Ini ada pesanan tempat duduk, tapi yang pesan pada ndak wonge. Kenapa? Ndak ada namanya. Nah, karena itu disunahkan nama untuk apa? Cuma untuk dikenal, untuk diketahui. Tapi walaupun seperti itu, bukan sekedar ngasih nama. Walaupun tujuannya nama itu supaya dikenal, supaya diketahui, ya, membedakan satu dari yang lain. Nah, tapi juga bukan sembarangan di dalam memberi nama. Lah, karena itu disunahkan memberi nama itu dengan nama-nama yang baik. Lah, nama-nama yang baik itu yang diawali dengan kata Abdu. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, ya, Abdul Razak, Abdul Fattah, ya, Abdul Basit, ya, atau yang lain sebagainya. Pokoknya diawali dengan kata Abdu. Tapi setelah Abdu ini dari nama-nama Allah, bukan nama yang lain. Kalau nama yang lain nggak boleh. Misalnya Abdu Samsul, nggak boleh. Kenapa? Bukan namanya Allah, tidak boleh. Namanya malaikat dipakai misalnya Abdul Israil misalnya, tidak boleh. Tidak boleh. Namanya Nabi Abdu Ibrahim, tidak boleh. Tapi kalau namanya Allah, sifatnya Allah, boleh. Abdul Basit, namanya Allah Al-Basit. Abdul Razak, namanya Allah Razak, gak masalah, gak apa-apa. Kalau makin namanya Nabi, namanya orang, namanya malaikat, gak boleh. Harus setelah Abdu itu nama atau sifatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada orang yang memberikan namanya belakangnya awalnya abdu tapi belakangnya bukan nama. Tapi kalau namanya abdu belakangnya sifat atau namanya Allah, jangan dipanggil belakangnya Abdul Ghafur. Ghafur, fur, fur, Ghafur. Misalnya Abdul Razak, Zak Razak. Razak Razak misalnya. Enggak. Panggil yang lengkap karena itu namanya Allah. Jenenge bapaknya dijambal lah gelem, namanya Tuhan digawe celucuan. Kadang dipek mburine fur fur fur. Ngefur ta. Ya bukan, panggil Abdul Ghafur. Itu Abdul Razak, Abdul Fatah, Tafatah, Tafatah. Ini jangan panggil Abdul Fatah, itu. Nah, memang orang Indonesia itu senengane sing singkat. Nah, kadang nyingkatnya tidak tepat. Ya, nyingkatnya enggak tepat. Abdullah Dul, Dul, Dul. Nah, kemudian kalau kadang bukan kalau sebelakangnya ini apa? Man Rahman, loh. Namanya Allah. Lah ini enggak tepat ini. Nah, makanya lebih baik itu komplit. Itu paling baik diawali dengan abdu tapi belakangnya itu namanya Allah atau sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat makhluknya Allah. Ya. Baik itu binatang, manusia, malaikat dan yang lain sebagainya. Atau namanya para nabi. Namanya para aulia. Namanya para nabi atau para aulia. Karena Nabi SAW sudah berpesan. Dan ini juga sering kita sampaikan. Nabi berpesan dalam hadisnya, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'abaikum. Katanya Rasulullah, nanti kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Jadi disebutkan binnya. Makanya kalau kita baca dalam hadis, Nabi itu sering mengajarkan ala liyagum fulan ibnu fulan. Nabi sering kali dalam hadisnya itu mengatakan ala liyagum fulan ibnu fulan. Lah fulan ibnu fulan ini contoh. Seperti dalam ilmu nahwu yang sering dipakai Zaid sama Amr. Doroba Zaidun Amron. Marortu bizaidin dan yang lain sebagainya. Lah dalam hadis itu yang sering dipakai contoh adalah fulan, fulan ibn fulan. Lah contoh itu bahwa bakal dipanggil namanya dan nama orang tuanya. Sesuai apa yang disampaikan oleh Rasul, innakum satuduna yaumal qiyamah bi asmaikum wa asma'abikum, dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Lalu yang diperintahkan oleh Rasulullah, fa'ahsinu, dalam riwayat fa'hassinu asma'akum, perbagus nama kalian. Nah, makanya kalau namanya itu enggak baik, namanya enggak bagus, disunahkan untuk menggantinya. Enggak usah enggak dibacaan ake-ake. Sak berkatan tok enggak apa-apa. Nang dikirimnya ya terserah, mau tetangganya kanan atau tetangganya kiri atau tetangganya depan, apa ini? Bancaan ganti jeneng. Tapi habis ganti nama jangan kemudian panggilannya tetap ya ruban pisan. Lu terus KTP nih, KKI, ijazahnya jarno wis. Itu nama hidup dunia. Tapi nama di barzah di akhirat nama yang baru. Bila perlu yang panggilan juga ganti yang baru. Jadi kertas. Kertas tetap yang lama. KTP, SIM, KK, surat nikah yang lama. Ya. Tapi panggilan sebutan yang baru. Lah, di sini nih ada nama-nama yang perlu diganti banyak. Ono sing jarene kate diganti iki jeneng api iki, ndak ada masalah apa-apa. Nah, jenenge jenderal-jenderal. Jenderal
lebih baik atasnya jenderal Nabi Muhammad. Kok jenderal? Jenderal itu siapa? Jenderal cuma di negeri ada pensiunnya. Nabi Muhammad nggak pensiun, nabinya Allah, rasulnya Allah. Kok namanya jenderal dibanggakan? Kan gitu. Ada lagi yang parah lagi. Jenengi pemain bola, singgala elek meneng. Drogba, weh. Kan tidak tepat, tidak sesuai. Oh, tidak cek ganteng, cek Ronaldo, tidak tepat tetap, tidak cocok. Lah, wong Mojosari, wong Mojokerto kata jenengi Ronaldo, tidak pas blas, blas tidak pas. Kenapa? Dari fisik, wajah dan lain sebagainya nggak sesuai untuk memakai nama-nama tersebut, apalagi dia beragama Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi memerintahkan untuk mengganti sunnah itu, sunnah. Karena itu Nabi sendiri melakukan mengganti nama istrinya dari Barro ke Zainab. Diganti, asalnya Barro, diganti sama Nabi. Begitu juga cerita yang pernah kita ceritakan tentang seseorang anak yang kelakuannya luar biasa. Orang tuanya sudah angkat kepala, sudah nggak tahan. Nggak tahan orang tuanya. Akhirnya orang tuanya mengeluh kepada Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin. Mengeluh. Dipanggil, panggil. Mau marah Sayyidina Umar ke anaknya ini. Katanya anaknya, tunggu dulu, jangan engkau marah dulu. Saya mau tanya, ini anak nakal tapi ngerti. Kalau sekarang kan nakal bodoh, ini nakal ngerti. Jangan marah dulu, aku mau tanya, apakah ada kewajiban orang tua yang harus dijalankan kepada anaknya sebagaimana kewajiban anak menjalankan kepada orang tuanya? Katanya Sayyidina Umar, iya. Apa disebutkan sama Sayyidina Umar? Tiga. Di antaranya memberikan nama yang baik. Katanya putranya, orang tuaku ngasih nama aku Kalelawar. Lowo. Bahasa Indonesianya lawa, lowo, lowo. Ya. Tapi bahasa Arabnya bukan seperti itu. Ya. Bahasa Arabnya bukan seperti itu. Nah, akhirnya Sayyidina Umar nggak jadi marah ke anaknya, ngamuk ke bapaknya. Lah ini semuanya anak seperti ini gara-gara kamu. Sebelum anak kamu ini durhaka kepada kamu, kamu terlebih dahulu durhaka kepada anak kamu. Lah ngasih nama yang diganti, kalau kurang baik diganti. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah memberi nama ini afdolnya hari ke-7. Afdolnya memberi nama itu pada hari ke-7 dari kelahiran. Selain nama, ya akiko itu afdolnya ya. Afdolnya memberi nama hari ke-7. Bahkan disunahkan memberikan nama ini bukan untuk yang hidup, yang keguguran. Usia 5 bulan, 6 bulan, ya, keguguran. Itu sunnah dikasih nama. Loh ya apa? Belum jelas ini laki atau perempuan. Nama yang bisa dipakai laki dan perempuan. Nah, kalau zaman dulu itu yang bisa pakai laki dan perempuan, Tolha, Hamzah, atau ya kalau untuk kita Anis, ya, Anis itu ada laki, ada perempuan. Ya. Jadi nama yang bisa dipakai untuk laki dan perempuan. Kalau memang apa? Lahir, meninggal dan belum jelas kelaminnya laki atau perempuan, disunahkan. Lah jangan kasih nama-nama yang kurang baik. Ada nama-nama yang makruh tapi ada khilaf, ada perbedaan di situ. Seperti Salim, Nafi. Itu ada perbedaan yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Lu kok dikasih nama Salim atau Nafi itu ada yang mengatakan makruh? Iya. Kenapa? Karena Salim sama Nafi artinya bagus.
Salim orang yang selamat. Nafi orang yang bermanfaat. Tapi kalau misalnya dikatakan ada salim, kalau di bahasa Indonesia kan secara keseluruhan apa? Ada orang yang selamat. Misalnya enggak ada, daono. Kan enggak enak. Ada orang yang selamat, daono. Mati kabeh berarti. Celaka semua, kan gitu. Atau ada nafi, ada orang yang bermanfaat. Enggak ada. Nah, makanya ada yang mengatakan makruh. Ada pendapat yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Oh, iki kok diserang aku ono anake sing jenenge Nafik boleh melu iki. Nah, ketepaan melu. Nah. Tapi itu perbedaan, ada perbedaan. Lah nama Nabi Muhammad ini banyak. Banyak. Ah, tapi kenapa yang disebutkan di sini 5? Tadi dikatakan sampai dihitung 1000. Tapi kenapa di sini disebutkan 5? Nah, dikatakan 5 ini memiliki kekhususan tersendiri dari yang lainnya. Lah disebutkan di situ Muhammad. Nah, ini namanya Rasulullah yang tercatat di tiang-tiang dalam surganya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam ketika diciptakan melihat itu dan mengetahui ini adalah nama orang yang dicintai ya, oleh Allah Subhanahu Muhammad Rasulullah. Tapi nama Muhammad ini dipakai di dunia. Di dunia disebut Muhammad. Nah, kita kalau menceritakan, kalau menyebutkan dengan nama apa? Muhammad. Nabi Muhammad. Rasul kita Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad. Nah, jarang ada yang pakai Ahmad. Nabi kita Ahmad, junjungan kita Ahmad, enggak Muhammad. Muhammad di dunia. Tapi kalau di langit Ahmad, disebutkan juga di sini Muhammad Ahmad. Ketika Allah menceritakan dalam ayat Al-Quran yang disebut Rasulan ya'ti min ba'di muhu Ahmad, bukan Muhammad, Ahmad. Walaupun ada dalam ayat yang lain disebut Muhammad Rasulullah atau bahkan surat Muhammad, tapi ketika Allah menceritakan ya'ti Rasulullah min ba'di ismuhu Ahmad. Lah dikatakan di sini karena Muhammad, kenapa nama Muhammad disebut dahulu? Karena sebab tidak ada sebelumnya ya, yang memakai nama Muhammad. Tidak ada yang sebelumnya yang memakai nama Muhammad. Akan tetapi ketika Nabi akan dilahirkan banyak, bahkan sampai 15 orang ketika memiliki anak memberikan nama anaknya dengan nama Muhammad dengan harapan putranya lah yang menjadi Nabi zaman. Karena apa? Waktu itu, waktu tahunnya itu ya di tahun mereka dilahirkan. Sehingga ketika lahir dikasih nama Muhammad. Mengharap anaknya lah yang menjadi nabi. Ya, karena memang sebelumnya tidak ada. Kemudian Ahmad. Kemudian wa anal mahi, aku juga namanya al-mahi. Mahi yang menghapus. Karena itu dijelaskan oleh Rasulullah, alladzi yamhullahu bi al-kufra. Yang Allah menghapus sebabku kekufuran. Jadi sebab aku Allah menghapus kekufuran. Apakah ditiadakan? Enggak, ada. Tapi ditiadakan dari Mekah dan dari Arab secara umum. Ditiadakan. Atau bisa dikatakan menghapus, bukan menghapus kekufurannya, tapi menghabiskan apa bukti mereka. Mereka memiliki bukti dengan api, dengan ini dan itu, semuanya bukti-bukti mereka ini hancur dengan Nabi Muhammad. Maka disebut dengan Al-Mahi.
Allah menghapus dengan Nabi Muhammad kekufuran. Ya, apa seperti dalam apa mahalul qiyam maulid ya ulama tadi ini? Wa binasyirki tasodda. Bangunan kekufuran ini tasodda, hancur. Hancur, lebur. Kemudian beliau juga wa anal hasyir. Aku juga al hasyir. Jadi ada Al-Mahi, ada Al-Hashir, ada Muhammad, dan ada Ahmad. Empat. Alladhi yuhsyarunas ala gadami. Ya, yang mana orang akan dibangkitkan ya, di bawahku. Atau mereka nanti kelak akan mengikutiku. Nah, Al-Hashir yaitu orang yang diikuti. Kemudian wa'anal akib. Alladzi laisa ba'dahu ahad, dan aku juga yang terakhir. Al-Aqib yang terakhir. Ya. Yang tidak ada setelahnya ahadun seseorang pun. Karena itu Nabi menjadi akhir para anbiya dan penutup daripada mereka. Allah juga menamakan Nabi Muhammad dengan Rauf Rahim. Sebagaimana di dalam ayat yang sering kita dengar ketika kita membaca maulid, ya, apa harisun alaikum mu'minin raufan raufun rahim. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad. Amin. Mengumpulkan kita dengannya di barzah dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.